Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman. Untuk di video kali ini saya mau ngecek pembuatan POC ya. Setelah pembuatan umur 5 bulan. Ini 5 bulan setelah pembuatan ya. Sorry. Lah bentuknya sudah kayak gini. Sudah agak menguning kayak gini ya, dan juga tidak menimbulkan bau. Ini tandanya sudah jadi kayak gini ya, sudah siap kocor. Bahkan sebagian ini sudah saya kocorkan ke tanaman yang sudah di tanah atau di polybag ya, kayak gini. Oke, mari kita kocok. Nah, ini, nah, ini tandanya sudah jadi. Nah ini ya. Ini sudah jadi, berarti pembuatan umur 5 bulan. Lah, untuk hasilnya mari kita coba lihat yang sudah jadi ya. Di antaranya yang sudah dikocor kayak gini. Ini hasil dari pertumbuhan. Alhamdulillah sudah jadi, sudah bagus. Nah, sedangkan di buah kayak gini ya. Ini kan kayak gini kan. Sudah berhasil. Dan buahnya mulus-mulus. Kayak gini ya. Bagus. Kita untuk POC nya yang tadi itu dibuat 4 multifungsi, pertumbuhan, perangsang pertumbuhan, perangsang buah, pemanis buah, dan pembesar buah. Jadi di salah satunya untuk pertumbuhan juga kayak gini. Padahal melewati masa-masa kemarau ini subur kayak ini ya. Nah, kayak gini. Salah satunya kayak gini. Terus juga lihat cek satu persatu ya. Ini bagus ya. Nah, ini penanaman musim kemarau. Kayak gini ya. Jadi alhamdulillah bagus. Kita cek ya lebih detail untuk yang lainnya ya. Nah, ini juga lebih bagus-bagus. Ini hasilnya kayak gini ya. Ini banyak sekali, bahkan besar-besar juga lumayan. Insya Allah untuk hasil buahnya juga lebih manis. Bentuk buahnya juga daunnya juga setengah kehitam-hitaman kayak gini, tandanya subur. Cek lagi. Nah, mantap. Besar-besar kayak gini toh. Nah, gini. Pendek lagi. Ini mau. Banyak besar-besar. Setiap ranting ada buahnya. Bagus.
kita lihat lagi untuk yang lain biar lebih detail. Bagus, buahnya agak banyak ini ya, lebih banyak dari tahun yang kemarin insya Allah. Jadi untuk teman-teman, saya sarankan lebih baik pakai pupuknya POC saja. Lebih pertama lebih apa namanya, danyalnya lebih ringan, juga tidak ada unsur kimia, lebih bagus. Ya, hasilnya juga maksimal. Cukup sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore.